Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldo, Raja Pokokan, Kebumen, Jawa Tengah. Malam ini kita akan testing mesin untuk Bumi Niati di Blitar, Jawa Timur. Kita akan jelaskan semuanya, proses masaknya dari awal sampai matang nanti, sehingga nanti ketika mesin sampai di sana, Bumi Niati mudah untuk mempersiapkan atau untuk produksi atau untuk menggunakan mesin ini. Yang pertama, kita masukkan minyak. Minyaknya itu nanti kita beri takaran ya, sampai sana nanti tinggal mengikuti aja. Kemudian jagungnya, jagung juga nanti kita berikan 3 bungkus yang satu masing-masing satu takaran, jadi sampai sana nanti bisa untuk ngetes 3 kali. Tapi nanti sampai sana usahakan cari wadah atau gelas dari plastik atau apapun untuk nakar jagungnya yang dari kita sudah pakai plastik. Sama gulanya juga kita sudah sertakan satu plastik itu satu takaran. Nanti di sana tinggal ditakar saja biar mudah untuk selanjutnya. Kemudian untuk pewarna kita sertakan 3 botol, tapi kalau pewarna nggak ada takarannya, kita kira-kira saja 3-4 tetes. Nah, nanti selanjutnya kita bisa kira-kira sendiri, kalau memang kurang warnanya kurang bisa ditambah, kalau kebanyakan bisa dikurangi. Tinggal hidupkan kompornya, kemudian hidupkan mixernya. Ini menggunakan adaptor 12 volt. Pakai trafonya 5 ampere. Karena ini 12 volt DC, maka bisa juga menggunakan aki. Nanti dari kita sertakan cepitan aki dan saklarnya. Kemudian kalau mau kita pakai aki ini dilepas, diganti dengan kabel dan cepitan akinya. Selama proses masak, kita bisa, kalau kita lagi jualan atau kita lagi produksi di rumah, jadi masak ini membutuhkan waktu 4 menit, sehingga ketika kita sambil menunggu ini matang, kita bisa mempersiapkan packingnya. Mungkin yang pakai kertas popcorn kita bisa mempersiapkan kertasnya, yang pakai plastik saja bisa mempersiapkan plastiknya, yang pakai kapsuler bisa mempersiapkan kapsulernya. Nah, nanti setelah masak kedua, baru semuanya sudah berjalan rutin seperti itu. Untuk pertama, biasanya kita masih menunggu. Oke. Kita testing ini mesinnya kita letakkan di atas bot. Ada 3 bot dan ada 3 mesin. Malam ini akan kita testing semua. 1 2 3. Bot ini bukan kelengkapan mesin yang kita jual, tapi botnya dijual terpisah. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa nanti di kontak saja ke WA bisa, SMS bisa, telepon bisa, video call bisa, 081-328-239-660. Nanti sudah kita sertakan nomornya, tinggal dihubungi saja. Nah, bot ini ada gambarnya ya. Sudah ada, ini belum, yang itu belum. Ini gambar itu untuk contoh saja. Nanti kalau ada teman-teman yang menginginkan bot ini, nanti gambarnya bisa request. Desainnya bisa minta, bisa desain sendiri, atau kita yang desainkan, nggak apa-apa. Tapi nanti kita yang buatkan. Jadi nanti misalnya dikirim, sudah beres. Nah, bot ini bisa dibongkar pasang. Sebenarnya ini harusnya diturunkan, dibongkar pasang, nanti gampang lah. Nanti lain waktu. Dan video sebelumnya juga sudah ada yang kita bongkar pasang bot. Contoh ini yang bisa dilepas. Mana? Ini yang kenceng ya? Ini yang nggak kenceng ya? Ini bisa dilepas. Wih, mantap. Botnya juga bisa dilipat-lipat sehingga nanti pada saat pengiriman tidak terlalu besar, ongkos kirimnya tidak terlalu mahal. Kemudian ketika kita gunakan mau pindah-pindah juga gampang. Kemudian bot ini sudah dilengkapi dengan roda sehingga bisa didorong-dorong kemana-mana. Oke, ini mungkin sudah berjalan sekitar 3 menitan. Hampir matang, bentar lagi matang. Nanti kita akan tunjukkan juga bagaimana kalau sudah matang penanganannya. Kita tunggu sampai semuanya jadi popcorn. Kalau bunyi-bunyi ini kan berarti masih proses pematangan ya. Kalau udah diem, nah ini sambil nunggu kita tarik ke sini popcornnya.
diam, matikan kompornya, matikan saklarnya, angkat ini, nggak panas ya, nggak panas. Kadang ya takut geser kompor ditumbuk mereknya segini, 45 derajat saja, sehingga kompornya yang jatuh tidak jatuhi kompor. Jadi kadang bagi pemula ini takutnya dikasih panas ya, jadi kalau ngangkat ini citing-citing, citing-citing apa ya bahasa Indonesia nih? Cimit-cimit. Ya. Ih, panas-panas padahal enggak. Sik mek. Tariknya enggak panas. Oke. Ini sudah selesai. Nanti tinggal kita testing. Oh iya, Bu Miniati, ini mesinnya sudah bisa bekerja dengan baik. Segera besok insyaallah besok kirim. Plus jagung, kemudian kertas popcorn dan plastiknya. Nanti akan segera kita siapkan packing jagung, kertas popcorn dan lain-lain. Nah, kalau kita produksi di rumah, misalnya kita mau masak, ini kita simpan dulu popcorn.